بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. الحمد لله أستاذ جلالي جدا الوساء الصلاة والهداية. بسم الله وسمع رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله كده بشكر بل الله سبحانه وتعالى لأن الحمد لله بل بقية مليني كده نبريكاً بالكواتاً Allah SWT untuk sama-sama bangun walaupun dalam keadaan suasana raya masih ada masa dalam keadaan mungkin perut masih kenyang kadang-kadang suka payah nak bangun tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi berikan kekuatan kepada kita Alhamdulillah untuk sambung pula lepas tu pengajian kita tentang ilmu tauhid dan saya pasti bila kita beraya iman kita makin bertambah InsyaAllah. Sebab apa? Kita belajar dalam siri-siri yang lepas. Bila tengok makanan je, kita nampak kehebatan Allah SWT di situ kan. So, musim raya ni banyak sangat makanan. Melimpah-limpah. Jadi insyaAllah bila tengok makanan tu, bertambahlah iman kita kepada Allah SWT. Kenapa? Seperti mana yang kita jelaskan dalam pengajian yang lepas. Bila kita tengok makanan tu, kita akan nampak betapa Allah Ta'ala itu adalah antara sifat yang kita nampak daripada makanan itu nampak sifat Allah ialah antara yang Allah itu maha pemberi rezeki antaranya baik. Dalam apa yang lepas kita masih lagi berbincang tentang makanan tentang makanan, masih lagi makanan dan amat tepatlah musim lepas raya ni, musim lepas Ramadan ni musim makan saya bawa balik daripada Brunei, Masya Allah. Orang Brunei ni memang beraya sungguh, tuan-tuan. Raya kelima atau kita dah kerja, dia masih cuti kat sana. Cuti umum. Dia raya sama macam kita hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa tu kajian bagi apa nak Rabu. Kajian bagi cuti ekstra. Memang beraya sungguh hari-hari. Masya-Allah, makan pun buat-buat, tuan-tuan pergi rumah mana-mana pun nasi biryani lah macam-macam. Allahuakbar. Tak larat kita nak makan tapi tak bertambah juga iman lah. Bila tengok makanan tu dah lupa lah yang ingat macam bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana tu pun reka-reka je lah bila cerita tengok makanan ni subhanallah jadi apa pun tuan-tuan Alhamdulillah pagi ni kita akan sambung bicara kita tentang makanan, masih lagi makanan. Dalam pengajian yang lepas kita dah sebut di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang boleh kita dapat kenal insyaAllah melalui makanan ini antaranya seperti yang disebutkan tadi Allah Ta'ala itu maha pemberi rezeki, Allah itu maha mengetahui, maha mendalam pengetahuannya dan banyak lagi dan banyak lagi beberapa sifat Allah Ta'ala yang boleh kita kenali. Baik, hari ini kita sambung buku surat 44 bagi sahabat-sahabat tuan-tuan yang ada buku kita tengok buku surat 44 soalan seterusnya. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah SWT itu maha bijaksana? Tengok makanan, nampak subhanallah hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Bijaksananya Allah SWT. Tapi macam mana kita nak sampai ke situ? Baik, kita tengok macam mana. Apabila kita perhatikan betapa telitinya penciptaan tali pusat. Ini cerita pasal makanan. Bila cerita pasal makanan untuk baby, maka kita tengok betapa Allah SWT telitinya penciptaan tali pusat pada tubuh bayi yang membesar selaras dengan pembesaran bayi tersebut dan bagaimana ia menghubungkan tubuh bayi dengan rahim ibu. Dia sebab itulah kalau kita nak lihat kekuasaan Allah SWT ni, dia tidak memadai hanya kita tengok luaran saja. So kita kena tadabbur, kita kena fikir, kena tengok, kena kaji barulah kita nampak kebesaran Allah SWT. Kalau tengok macam oh baby lahir, okey itu biasalah. Kan, hari-hari pun ada orang beranak kan. So, apa masalah kan? Biasalah tu, normal lah. Rutin, biasa kan. Manusia bila dah kahwin, dia akan, isteri dia akan mengandung, kalau dah lahirkan anak, tak ada apa-apa pun. Biasalah, sebab itu dah memang berlaku setiap hari. Kan, ribuan, bahkan mungkin jutaan seluruh dunia baby lahir. Biasa, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok lebih detail, lebih dalam, barulah kita nampak kekuasaan Allah SWT. Sebab itulah kita digalakkan sangat untuk mentadabur. Jadi sebab itulah kalau tengok maknanya macam mana Allah Ta'ala kalau kita tak boleh fikirlah macam mana Allah SWT bila mengandung saja
ibu, seorang ibu, maka baby yang ada dalam perut itu perlu diberi bekalan makanan. So macam mana nak bagi bekalan makanan? Apakah kita yang memberi makanan? Adakah ibu yang memberi makanan? Tidak. Allah Ta'ala yang menciptakan. Macam mana nak salurkan? Allah Ta'ala ciptakan tali pusat. Subhanallah. Ya, tali pusat yang menghubungkan antara baby tersebut ya, dengan rahim ibu dia. Ya. Apabila kita melihat ketepatan kandungan susu ibu tengok, dengan keperluan pembesaran bayi, tu tengok juga. Ya. Dan susu ni kalau kita tengok, ya, untuk ibu, dia tak akan keluar kecuali pada masa yang sesuai. Maknanya kalau sekarang, macam tu seorang ibu bukan tidak mengandung, dia tak keluar susu. Artinya subhanallah, Allah Ta'ala atur tu. Bila mengandung je, barulah mula berkembang. Eh? Maknanya persediaan untuk baby itu lahir. Bila lahirnya, memang dah ready. Maknanya memang sepatutnya, cuma kalau ada masalah-masalah kesihatan dan sebagainya, mungkin lambat sikit lah dikeluar. Eh? Adalah beberapa komplikasi mungkin. Ya? Tapi pada kebiasaannya, begitulah diaturkan oleh Allah SWT. Lahirnya baby memang ada makanan dia. Ya? Baik, apabila kita melihat betapa halus dan telitinya pembentukan bahagian-bahagian tumbuhan, kita tengok pula tumbuh-tumbuhan, proses pengeluaran buah-buahan dan penjagaannya, semuanya ini membuktikan kepada kita bahawa setiap kebijaksanaan ini adalah ciptaan daripada Allah SWT, Maha Pemberi Rezeki, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ya? Detail, kalau kita tengok pokok-pokok, macam mana pokok itu tumbuh, ya? Daripada satu biji benih, nanti akan disebutkan macam mana satu biji benih yang kadang-kadang kecil je benarnya, eh? Contoh kita ambil buah pokok rambutan lah, eh? Biji dia mungkin besar ni ya, besar ibu jari kan, mungkin ibu jari kaki lah contohnya kan, itu je biji dia. Tapi bila tanam pokoknya subhanallah punya tinggi contoh. Cuma sekarang ni dengan teknologi sains ni dia semua jadi pendek-pendek lah, rendah-rendah, eh? Boleh pakai tangan je. Dulu kemarin tinggi pokok, eh, contoh. Tapi mengeluarkan buah yang berbeza, bentuk yang berbeza, bau yang berbeza, rasa yang berbeza, warna yang berbeza, subhanallah. Bendanya biji kecil, halus je. Nah, bendanya, tapi cuba lihat kan, betapa telitinya Allah Ta'ala melakukan sesuatu perkara, subhanallah. Jadi itu juga perlu kita tadabbur. Kalau tak, kita tak akan nampak. Eh? Baik. Soalan seterusnya, bagaimana kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang Maha mendalam pengetahuannya? Baik, kita sambung lagi cerita pasal makanan, kaitan dengan kekuasaan Allah SWT dan kaitan dengan sifat Allah Ta'ala yang kita pelajari sekarang ni, iaitu Allah Ta'ala itu Maha mendalam pengetahuannya. Makanan ibu yang telah dihadamkan dan terkandung dalam darah disalurkan ke dalam tubuh janin melalui saluran tali pusat hanyalah dapat dilakukan dengan kepakaran yang amat mendalam pengetahuannya. Kalau manusia nak buat memang tak mampu, manusia tak akan mampu buat. Dan tak ada makhluk pun yang mampu buat sebegitu hebat ciptaannya. Tak apa kita nak gambarkan, ya? Bagaimana makanan ibu itu boleh disalurkan kepada anak itu melalui tali pusatnya dengan makanan yang dihadamkan, kemudian kita tengok dia dikonvertkan dia jadi tenaga, jadi darah dan sebagainya, jadi zat-zat kalian, zat-zat makanan dan sebagainya masuk untuk kepada baby dan cukup sihat. Maknanya kita tengok baby itu lahir dalam keadaan yang sihat dan tak nampak pun dia kurus-kurusnya. Biasanya baby yang keluar tu walaupun mak dia tak apa-apa sihat, kadang-kadang nampak tu baby terkeluar, alhamdulillah sihat. Montel, mana cantik, sempurna kejadiannya dalam kebanyakan hal. Jadi itu semua adalah ciptaan Allah SWT. Tidakkah kita berpendapat penyaluran cecair dari jarum suntikan ke dalam saluran darah memerlukan kepakaran dan kebiasaan? Ini nak buat perbezaan lah. Ya? Nak buat perbezaan supaya apa, kalau kita bincang ataupun kita berdebat ya, dengan orang yang bukan Islam, kalau kita cerita tentang baby dan sebagainya, mereka melihat itu satu perkara yang biasa. Ya? Itu perkara yang normal. Benda yang maknanya by nature dia macam tu. Bagi orang yang bukan Islam lah, dia tak percaya bahawa itu adalah ciptaan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok pula, kalau doktor yang simple je nak cucuk jarum, nak cucuk jarum tu nak suntik pun, bukan thumb je tak sana. Kita bagi jarum cucuk tak tahu ke mana pergi ya. Sebab dicucuk kena masuk dalam saluran darah. Nak cari saluran darah ataupun kalau tak ada kepakaran, ada cucuk merata je tak tahu ke mana kan. Jadi akhirnya ubat tu mungkin tak sampai kepada tempat yang sepatutnya dan tidak akan memberikan makna kesan ubat tu.
kalau jarum yang begitu pun nak kena ada kepakaran dia, nak kena belajar, nak kena tahu kat mana nak cucuk, bagaimana cara nak cucuk jeruk jarum yang macam mana yang sesuai, ada jarum kecil, ada jarum besar, macam-macam tuan-tuan. Ha. Kalau itu pun perlukan kepakaran, apatah lagi untuk mencipta manusia yang begitu hebat, mencipta kejadian bayi daripada kecil sampai dia besar dan melahirkan dan sebagainya, dilahirkan, maka itu tentu perlulah ada kepakaran yang amat luar biasa. Eh? Baik. Kemudian, begitu juga pengelola susu hasil makanan yang dimakan oleh ibu tidak akan dapat dihasilkan melainkan dengan kepakaran yang maha mendalam pengetahuannya. Sama jugalah dengan susu ibu tu. Eh? Walaupun kita lihat bahawa dia nampak berlaku secara macam natural, tapi sebenarnya itu tidak berlaku sebegitu saja, kecuali dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Walaupun orang kata bila makan makanan yang berzat, contohnya dia akan menambah susu dan sebagainya, itu benda-benda sampingan sahaja. Tapi asalnya tak makan apa benda pun, tak makan apa benda, minum air sejuk pun, tapi insyaAllah kalau ibu tak hanya minum air masak, dia tidak boleh sebat. Kalau tiba masa anak itu dilahirkan oleh Allah SWT melalui perut ibu itu, lahir anak itu insyaAllah ada susu yang cukup untuk anak tersebut. Tapi kalau kita makan makanan yang berzat, makanan-makanan yang berkhasiat dan sebagainya, jadi insyaAllah dia akan juga membantu menambah susu dan sebagainya untuk anak tersebut. Tapi secara umumnya, setiap ibu yang dilahirkan itu telah dibekalkan. Anak dilahirkan, maknanya telah dibekalkan dengan susu untuk anak dia. Baik. Bagaimana pula bentuk dengan pembentukan bijiran dan buah-buahan yang mempunyai pelbagai bentuk, rasa dan warna sedangkan berasal di tanah yang sama. Ini subhanallah. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, Allah Ta'ala menjadikan bentuk, warna dan rasa yang berbeza, walaupun contohnya biji benih yang kecil tadi macam kita sebutkan, duduk tanah sama, tanah sama ni, tanah sama, air yang sama, udara yang sama, dan membuat makanan yang cahaya matahari yang sama seperti mana kita sebut yang lepas, ada proses fotosintesis dan sebagainya, benda tu sama semua, tanah sama, air sama, udara yang sama, tapi keluar buah lain-lain. Subhanallah, hebatnya Allah SWT. Jadi semuanya ini membuktikan ia dilakukan oleh yang maha pemberi rezeki lagi maha mengetahui dan maha bijaksana. Benda-benda ini semua tak mungkin boleh dikeluarkan kecuali dengan izin Allah SWT, dengan kebijaksanaan Allah SWT. Baik. Kemudian seterusnya, soalan seterusnya, bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasihani? Itu pun antara sifat yang boleh kita belajar, boleh kita melihat kepada makanan. Baik, jawapannya, apabila kita menyedari ketidakupayaan janin dalam perut untuk menguruskan rezekinya, ketidakupayaan bayi yang menyusu untuk mencari sendiri rezekinya, atau ketidakupayaan manusia untuk mencipta biji-bijian, buah-buahan, air hujan dan udara, apabila kita menyedari semua perkara ini dan kita menyedari bahawa Allah Ta'ala menyelamatkan manusianya dengan menciptakan apa yang diperlukannya, iaitu makanan ketika dalam rahim, susu daripada ibunya dan tumbuh-tumbuhan, semua perkara tersebut membuktikan kepada kita bahawa ia adalah ciptaan Tuhan yang maha pemberi rezeki, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dan yang maha mendalam pengetahuannya lagi maha pengasihani. Jadi kita tengok, manusia ni memang tak mampu. Bayi kalau di atas kuasa dia memang tak mampu nak cari makanan. Sebab dalam masa dia yang baby, yang anak, kalau dah setahun dua tahun tu, kalau kita tak sediakan makanan pun dia tak reti nak cari makanan. Jadi kalau kita tengok baby itu sendiri dalam perut, memang Allah Ta'ala tahu dia tak mampu mencari makanan sendiri, maka Allah Ta'ala sediakan makanan. Kemudian begitu juga kita tengok biji-bijian, manusia tak mungkin boleh membentuk ataupun mencipta jenis biji-bijian atau sebagainya, buah-buahan dan sebagainya, air, udara, semua tu manusia tak mungkin dapat menciptanya. Jadi bila Allah Ta'ala tahu bahawa semua ini dikendaki oleh manusia, jadi Allah Ta'ala cipta semuanya itu dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Jadi bila kita tengok saja makanan, maka sepatutnya kita ada sifat untuk melihat sejauh mana kehebatan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok renung, kita akan nampak betapa hebatnya Allah SWT, betapa tingginya sifat Ar-Razzaq Allah Ta'ala, pemaha pemberi rezeki,
Maha bijaksananya Allah SWT, Maha mengetahuinya Allah Ta'ala, Maha mendalam pengetahuannya, dan juga Maha mengasihani Allah SWT. Kalau itu tidak dibuat oleh Allah SWT, apa jadi pada manusia? Kalau Allah Ta'ala tidak bekalkan makanan pada baby tersebut, contohnya tak ada tali pusat lah contohnya, tiba-tiba baby mana mengandung tak ada tali pusat, maka secara umumnya akan matilah baby tersebut dalam perut ibu dia. Tapi itulah dicipta oleh Allah SWT, seorang bayi seorang bayi dia memerlukan makanan, dan apabila perlu makanan, maka Allah Ta'ala salurkan makanan itu melalui ibu dia, melalui tali pusat tersebut. Jadi itu menggambarkan betapa sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah kita sebutkan tadi. Baik, seterusnya, bagaimana kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Mulia? Melalui makanan juga kita melihat bahawa Allah Ta'ala juga adalah Tuhan yang Maha Mulia. Baik, dari sudut mana Allah Ta'ala itu Maha Mulia bila tengok makanan? Baik, perumpamannya begini. Sekiranya seorang manusia menanggung sara hidup 10 orang lain tanpa mengharapkan sebagai balasan, manusia akan menganggapnya sebagai seorang yang mulia. Seorang ayah, macam saya ada 15 orang anak, tuan-tuan. Alhamdulillah. Bukanlah kata-kata kita ni mulia sangat pun, tapi itu tanggungjawab kan. Maknanya tanggungjawab tu maknanya kita tengoklah bila orang tu sanggup buat, seorang ayah contohnya sanggup buat apa saja, seorang anak, seorang ibu contohnya sanggup melahirkan anak yang begitu ramai contohnya. Seorang, tak kira lah siapa-siapa pun yang sanggup belanja pada orang lain, contohnya ada orang ambil anak angkat. Contohnya ramai anak angkat dia, 10 orang anak angkat, bagi makan, setiap bulan bagi makan, bagi belanja, bagi segala-galanya. Maka kita lihat bahawa kita katakan dia tak ada perlu apa-apa benda, bukan nak pangkat, bukan nak pujian, dia buat kerana Allah SWT. Maka kita boleh kata, oh ini adalah orang yang baik, ini adalah orang yang mulia. Kerana apa? Kerana bagi makan, kerana bagi belanja, kerana jaga, kerana bagi tempat tinggal, bagi maknanya pengajian, peluang untuk belajar sebagainya pada anak-anak tersebut. Jadi kita akan melihat orang itu sebagai orang yang mulia. Tetapi bagaimana pula Allah Ta'ala yang menjamin rezeki bagi kesemua umat manusia dan segala kehidupannya, subhanallah. Kalau banding dengan manusia, dengan apa yang Allah Ta'ala buat jauh. Allah Ta'ala jadikan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang tak kira manusia ke, yang tak kira binatang ke, tak kira pokok-pokok ke, binatang yang halus, kecil, semut, yang dalam katakan dalam batu pun diberi makan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Jelaslah, nampak betapa mulianya Allah SWT. Dan kemuliaan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi rezeki bukan hanya orang yang beriman kepada dia. Sifat dia, sifat kemuliaan Allah Ta'ala itu dia bagi semua makhluk. Makhluk manusia yang beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi rezeki. Yang kufur, yang tidak taat pada Allah, yang kufur, yang sembah berhala, yang buat syirik, pada dia buat satu benda yang dia benci pun dia bagi juga makanan. Kenapa? Kerana sifat mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Jadi ini semua dibuktikan melalui ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat dalam kitab atau Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat yang berkenaan. Jadi ini yang telah dibuktikan oleh Allah SWT. Artinya semua apa yang ada di atas muka bumi ini Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepada dia, dan Allah Ta'ala juga mengetahui tempat kediaman dia, dan semuanya telah tersurat. Artinya apa dia, tuan-tuan? Artinya tak usah risau sangatlah. Sebab kadang-kadang ada orang risau. Saya semasa dekat UK, masa tu anak dah 5 orang, baru 5 orang masa tu, tuan-tuan, belajar kat UK, bincang, jumpa kawan-kawan yang bukan Islam lah, Mak Saleh semua ni, tanya apa kenalan-kenalan, tanya anak berapa, 5. Dia 5 orang pun dah terkejut, tuan-tuan. Belum lagi 15. Terkejut. Terkejut kenapa? Kerana bagi mereka, anak ramai ni menyusahkan, tuan-tuan. Anak ramai ni membebankan. Mana dia kata, macam mana you boleh handle? Macam mana you boleh handle anak, tuan-tuan? Tuan-tuan, macam mana you bagi makan?
Macam mana you bagi pengajian dia, pada pelajaran dia, macam mana you makanan dengan apa nama semua, pakaiannya, sebagainya. Banyak. Tapi bagi kita, tuan-tuan, ya, rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, setiap anak yang dilahirkan itu memang dah ada. Seperti mana sebut dia. Ya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Rezeki itu Allah Ta'ala yang tentukan. Sejak Luh Mahfuz, anak itu dilahirkan, dah tahu, dah tulis lah rezeki dia macam mana, tempat mati macam mana, jodoh dia dengan siapa, eh, dan sebagainya. Semuanya telah ditulis oleh Allah SWT. Cuma bezanya, tak sama lah tuan-tuan. Ya? Orang yang bekerja macam saya, contohnya, ada kerja, anak seorang, contohnya. Isteri bekerja juga contohnya. Sudah tentulah tidak sama keadaan kehidupan dia dengan orang yang gaji sama, kerja sama, anaknya 15 kan? Tak sama lah. Artinya apa dia? Artinya kalau anak seorang dengan gaji yang ada, alhamdulillah mungkin selesa lah kehidupannya. Tapi kalau anak 15 ni, dia lainlah cara hidup dia kan? Banyaklah kena jimat sana, jimat sini kan? Itu maksudnya. Jadi ayah pun, mak pun kena kerja keras sikit lah. Kadang-kadang gaji tak cukup, kena buat part time contohnya. Kena pergi sana, pergi sini, peniaga itu dan ini. Jadi orang yang ramai anak ni, dia insyaAllah Allah Ta'ala bagikan peluang rezeki yang berbeza-beza. Tapi kalau kita duduk, tunggu je dengan gaji yang ada, memang tak cukup tuan-tuan. Memang tak cukup dengan 15. Kadang-kadang orang fikir, cukup ke? Memang kalau kita fikir logik tak cukup, tapi itulah rezeki Allah SWT. Itulah rezeki Allah Ta'ala. Jadi yakinlah tuan-tuan, ya, bila kita, seorang anak itu dilahirkan, bukan kita yang menyediakan rezeki kepada anak tersebut. Yang menyediakan rezeki segala-galanya ialah Allah SWT. Tapi melalui siapa? Melalui kita. Ayahlah. Ayah kena kerja lebih lah. Ayah kena kerja extra hours lah. Kalau membalik pukul 5, orang anak 15 kena balik pukul 10 malam tuan-tuan. Maksudnya kena cari extra income dan sebagainya untuk beri makan pada anak-anak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan usaha yang lebih itu, orang yang ramai anak ni ada kelebihan dia lah. Ya, insya-Allah kerja-kerja extra dia tu pun akan diberikan jalan pahala oleh Allah SWT insya-Allah. Dan anak-anak pun jaga insya-Allah akan sama-sama membantu mendoakan ayah ibu dia insya-Allah tuan-tuan. Tapi nak sama tak samalah tuan-tuan. Kena kerja lebih berbanding dengan orang yang tak ramai anaknya. Tapi rezeki itu datangnya daripada Allah. Kadang-kadang usaha kita buat tak banyak pun, tapi Allah Taala bagi. Sebab apa? Sebab Allah Taala dah janji setiap anak yang dilahirkan di atas muka bumi ini akan ada rezekinya yang tersendiri. Cuma ayahnya, mak dia kena kerja lebih sikit. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi rezeki untuk anak-anak tersebut insya-Allah. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya, bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk? Dalam makanan juga kita boleh dapat faham bahawa Allah Ta'ala juga mempunyai sifat yang Maha Pemberi Petunjuk. Baik. Macam mana kita nak tahu? Sekiranya kita melihat ibu kita, dari ibu kita yang baru melahirkan anak dipenuhi dengan susu, siapakah yang memberi petunjuk kepadanya sehingga berlaku demikian? Ya? Siapakah yang memberi petunjuk pada bayi supaya menghisap dari ibunya yang penuh dengan susu? Anak ni tak belajar. Ya? Anak yang baru lahir tak tahu apa benda pun. Ya? Tapi bila tengok mak dia letak je susu mak dia dekat mulut dia, ya? Maka tahulah dia nak buat. Tahulah dia nak menghisap. Padahal tak ajar pun, tak ada kursus dah. Baby dalam perut tak ada bagi kursus tuan-tuan. Tak pernah pun mak pesan pada anak dia, nak bila lahir nanti kau pandai-pandai lah hisap. Macam mana nak ajar anak? Tak boleh tuan-tuan. Tapi itu semua kerja Allah SWT. Itulah Maha Pemberi Petunjuk Allah Ta'ala. Tahu dia. Tak payah ajar. Lahir dia anak menangis, terus bagi susu, dah mani-mani semua siap, bersih, minum susu, tahulah dia macam mana dia nak hisap. Maksudnya itu apa nama ni? Namanya sifat Allah Ta'ala yang Maha memberi petunjuk. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa semua itu membuktikan bahawa berlaku atau dilakukan oleh yang Maha memberi petunjuk. Begitu juga apabila kita melihat biji-bijian terbit dari tanah, lalu tunas dan daunnya tumbuh mengarah ke atas dan akarnya mengarah ke bawah,
tanah, ke bawah tanah sekalipun biji-bijian itu terbalik. Ha, kita tengok kan, bila pokok tu, bila tanam kan, biji-biji naik ke atas kan. Ha, lepas tu akar dia tumbuh balik. Ha, akar dia tumbuh dan tegak. Jadi, semuanya itu adalah dibuktikan, ia membuktikan bahawa ia dilakukan oleh Yang Maha memberi petunjuk. Ya? Ha. Daun-daun pokok pula terbentuk dengan teratur dan setiap pokok hingga semuanya terdedah pada sinaran mentari dan tidak ditutupi, tidak menutupi daun-daun lain. Siapakah yang memberi petunjuk kepada setiap daun untuk berada pada tempat yang betul? Allahuakbar. Eh? Detailnya kalau kita tengok daripada pokok yang tumbuh tu pun Allah Ta'ala dah atur. Ya? Semua pokok diberikan keadilan. Pokok semuanya kena membesar. Semua nak dapat cahaya matahari. So, pokok tu pun diatur supaya tidak bertindih antara satu sama lain, supaya semua dapat adil, dapat cahaya matahari yang mencukupi dan dia boleh membesar, dia boleh subur, dia boleh hidup. Ya? Tak ada pokok yang tak dapat. Maksudnya kalau itu pokok tu subur, suburlah. Eh? Ha, semua daun-daun ni hijau cantik. Ya, kecuali kena makan ulat, lah cerita lah. Eh? Ha, tapi yang lain tu dia akan subur, cantik dia lain. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Eh? Tidak syak lagi bahawa dialah Yang Maha pemberi petunjuk, Yang Maha pemberi rezeki, Maha bijaksana, Yang Maha mengetahui, Yang Amat mendalam pengetahuannya, Yang Maha mengasihani, lagi Yang Maha mulia. Itulah sifat-sifat Allah SWT. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'la, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi dari segala sifat kekurangan, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Yang Maha Suci Allah, ya Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala-gala yang ada di atas muka bumi ini. Baik. Soalan seterusnya, bagaimana kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha menghidupkan sesuatu? Yang Maha menghidupkan sesuatu. Baik, jawapannya, tanah, air, udara dan cahaya semuanya adalah benda-benda yang mati dan tidak membesar, tidak bergerak dan tidak bernafas, tidak berkahwin dan tidak makan. Kita tengok yang tanah. Tanah dia macam tu je lah, tak berkembang kan. Air pun sama, udara pun sama, dia bukan benda yang hidup, tak membesar dan tidak bergerak, eh? Tidak berkahwin dan juga tidak makan. Jadi apabila kita melihat Tuhan yang Maha mencipta, menjadikan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang membesar, bergerak, bernafas, bergerak, makan dan berpasangan, lalu menghasilkan buah-buah dan biji-bijian dari benda yang mati itu, kita mengetahui bahawa Yang Maha menciptakan telah menjadikan tumbuh-tumbuhan itu daripada benda-benda yang mati. Benda yang mati dimakan oleh orang yang hidup, akhirnya orang itu jadi hidup. Tanah, ya, tanah itu benda mati. Tapi bila tanam pokok, disiram dia, maka tumbuh dia. Daripada benda yang mati, maka tumbuh satu kehidupan. Dengan udara, cahaya dan sebagainya, benda-benda mati. Tapi dari situlah Allah Ta'ala ciptakan. Ciptakan mana sesuatu untuk manusia dan akhirnya membesar, bergerak, pokok-pokok. Manusia pun sama juga. Jadi kita nampak di situ, daripada kita lihat di situ bahawa Allah Ta'ala itu Maha menghidupkan sesuatu. Allah Ta'ala yang menghidupkan, tidak ada siapa yang mampu menumbuhkan pokok biji, biji-bijian tu kalau letak, kalau bukan dengan izin Allah, dia tak akan tumbuh. Itu dia punya hakikat yang sebenar. Apabila kita melihat Tuhan yang Maha mencipta, menjadikan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang membesar, bernafas, bergerak, makan dan berpasangan, lalu menghasilkan buah-buah dan biji-bijian daripada yang mati ini, kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala menciptakan, Yang Maha menciptakan telah menjadikan tumbuh-tumbuhan itu daripada benda yang mati. Macam kita sebutkan tadi. Kita juga mengetahui bahawa Dialah Yang Maha menghidupkan sesuatu, Yang Maha pemberi rezeki, Yang Maha bijaksana, Yang Maha mengetahui, Yang Maha mendalam pengetahuannya, dan Maha mengasihani, dan Maha mulia lagi Maha pemberi petunjuk. Sama dengan sifat-sifat yang telah pun kita jelaskan tadi. Baik. Seterusnya, bagaimanakah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha pembentuk rupa? Di sini pun ada sifat Allah Ta'ala juga. Bila kita tengok makanan, tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya, apa yang ada di sekeliling kita, kita juga boleh mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu Maha pembentuk rupa. Al-Musawwir. Baik. Jawapannya, sekiranya kita melihat sebidang tanah rata,
berubah menjadi taman pokok yang berbuah, sudah tentu kita yakin, kita akan yakin bahawa ia adalah perbuatan yang maha pembentuk rupa. Yang membentuk segala-galanya itu daripada asalnya kosong, asalnya tanah lapang, tak ada apa-apa benda, tiba-tiba bila ditanam pokok, subur bangun, maknanya tumbuh pokok-pokok yang ada tu yang ditanam, maka yang membentuk rupa tersebut adalah Allah SWT. Membentuk daripada tanah yang kosong itu, yang gersang, yang kering, menjadi tanah yang subur, yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, ia adalah adalah dengan izin dan Allah Ta'ala yang maha pembentuk, pembentuk rupa. Baik, apabila kita melihat tanah yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan tumbuh-tumbuhan berbagai bentuk, warna dan buah, di daun, akar, dahan, bunga dan buah-buahan, setiap tumbuhan ini pula mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Siapakah yang menjadikan tanah, air, udara, cahaya matahari ini membentuk taman-taman yang begitu indah dan cantik ini? Seperti mana kita jelaskan tadi, ya, kalau kita ada peluang, tuan-tuan, pergi ke luar negara, subhanallah, pergi sebuah-sebuah negara, contoh macam Turki ke, masa musim mungkin bunga tulip tu, eh, Allahu Akbar, cantiknya tuan-tuan. Kalau pergi ke Jepun, apa semua, Korea dengan bunga sakuranya, subhanallah, cantik, eh. Kita dekat Malaysia ni tak banyak bunga-bunga macam tu, eh. Tapi kalau kita pergi ke luar negara, masya-Allah, bunga-bungaan dia, Allahu Akbar, sangat cantik, eh, sangat cantik, eh. Dan siapakah yang membentuk segala-galanya itu? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi sebab itulah kalau kita ada peluang berjalan, insya-Allah bagi saya percaya tuan-tuan dan banyak berjalan pada negara dunia, kan? Alhamdulillah ada yang bekerja dekat US, UK, macam-macam dulu, kan? Jadi peluang untuk melihat negara orang ni sebenarnya adalah satu peluang juga untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Baik. Begitulah seterusnya, jika kita dapat mengetahui bahawa sifat-sifat Tuhan dengan cara berfikir tentang kejadian makhluk Allah dan memerhatikan makanan kita. Jadi sebagai conclusionnya, ada beberapa sifat Allah yang boleh kita sebutkan di sini berdasarkan apa yang kita lihat kepada makanan kita. Pertama, ini ulang kaji lah tuan-tuan, eh, daripada yang awal tadi, ya, yang awal tadi kita buat sedikit, dia buatkan kesimpulan di sini, ya. Pengagihan dan pengurusan rezeki membuktikan kepada kita bahawa dialah yang ia adalah perbuatan yang maha pemberi rezeki. Itu yang pertama. Kita tengok makanan, kita tahu bahawa yang memberi makanan, yang mencipta makanan, walaupun makanan itu, ya, pada zahirnya, ya, dimasak. Contoh kita makan nasi kat rumah, sedap isteri kita masak, ya, kita kata alhamdulillah, terima kasih kepada isteri kita, tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Macam mana Allah Ta'ala bagi rezeki? Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bila dia memberi rezeki, bukan diturun, dia bagi rezeki kat kita, ya, dia beri dengan keadaan yang berbagai-bagai. Makanan nasi, kena beli beras, contohnya. Nak dapat beras, kena kerja. Nak dapat kerja, kenalah berbagai-bagai. Ada kelayakannya, ada kelulusannya dan sebagainya, ya. Kalau tak ada kerja pun, kalau tak ada kelulusan pun, mungkin dengan kudrat je, contohnya. Barulah, itu pun jauh lagi tu, ya. Sebelum tu nak kerja, kena kesihatan juga. Siapa yang bagi kesihatan? Allah Ta'ala juga bagi kesihatan. Contohnya, nak dapat kerja, kita dapat kerja kadang-kadang, tuan-tuan, bukan hebat kita sangat pun, eh? Tapi itulah Allah Ta'ala maha petunjuk, maha pemberi petunjuk. Artinya kadang-kadang, kalau kita tengok dalam jabatan, eh, dalam jabatan, kalau kita cari dalam satu jabatan sebenarnya, yang jadi ketua jabatan pun, kadang-kadang, sama aja dengan orang lain. Eh, dari sudut kelayakannya, dari sudut pengalamannya, tapi kenapa dia dipilih? Kenapa bos yang atas memilih dia? Bukan kerana kehebatan dia. Sebab kalau nak kira hebat, kira kelayakan, ya, kira pengalaman, ramai lagi orang yang sama pengalaman. Bahkan ada lagi orang yang lebih banyak pengalaman dia, lebih lama pengalamannya, lebih hebat. Dia punya productivity dia lebih hebat daripada orang yang dipilih. Tapi tiba-tiba dia pilih orang yang mungkin kurang daripada orang yang lain. Kenapa ia diberlaku? Ia adalah kerana kehendak Allah. Allah berlaku, Allah Ta'ala tunjukkan, bagi ilham kepada buah dia, okey, inilah yang terbaik. Walaupun dari sudut-sudut lain, mungkin ada orang yang lain dan yang lebih baik, contohnya. Jadi sebab itulah, bila kita dapat sesuatu benda, kita tidak boleh melihat bahawa itu adalah kehebatan kita. Ya, ia adalah kehebatan Allah. Allah Ta'ala nak bagi. Rezeki itu Allah. Allah Ta'ala yang menentukan apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Sebab itulah, bila contohnya, kalau kita ambil yang lebih jauh sikit, ya, apa yang berlaku dalam negara kita, bila berlakunya pilihan raya, berlakunya perubahan kuasa, itu bukan kehendak sebenarnya. Memang manusia ada sebagai perlu nak dia berubah dan sebagainya, tapi
akhirnya kita kena rujuk kepada Allah Subhanahu Wataala bahawa satu benda itu tidak mungkin akan berlaku kalau tidak dengan izin Allah. Allah yang aturkan, Allah Taala yang tentukan pada sekian-sekian bulan kerajaan Malaysia akan berubah. Contohnya itu kehendak dan peraturan Allah Taala. Manusia ini cuma berusaha, dan kalau usaha yang dilakukan oleh manusia ini bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wataala, maka dia baru boleh berlaku. Ya, bukanlah kita tak boleh nak kata, oh ini kerana kehebatan dia lah, ini kerana inilah. Itu sebahagian, sebahagian mungkin jadi asbab. Tapi bukan itulah punca sebenar. Ya, sebab manusia tidak apa. Ya, sebab itulah kita biasa dalam zikir kita, sebab wirid kita sebut Allah Ta'ala yang memberi malikul mulk, tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadil khair. Contohnya Allah Ta'ala yang tu'izzu man tasha', Allah Ta'ala yang tu'til mulka, Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia mahu. Allah Ta'ala yang memuliakan siapa yang dia mahu. Allah Ta'ala menghina sesiapa yang dia mahu. Di tangannya lah segala kebaikan. Jadi segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dalam kehidupan kita ni, bila kita relatekan, kita kaitkan apa yang kita dapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan tidak akan rasa bangga, kita akan tidak akan rasa terkabur, kita sentiasa akan tunduk, kita akan sentiasa tawaduk, kita tak sombong, kita tak maknanya merasa tinggi diri. Sebab apa yang berlaku itu adalah kehendak dan pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah tuan-tuan, kita berhenti di sini tepat jam 7, dan insyaAllah kita sambung di minggu akan datang. Minggu depan nampaknya kita terpaksa batalkan, tidak ada kuliah minggu depan. Minggu depan saya akan ke Kuantan, ada anak yang keempat akan melangsungkan perkahwinan dia di Kuantan, dapat orang Kuantan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada kebetulan pergi Kuantan, boleh jemput, boleh kontak saya. Saya akan bagi alamat lah. Dan jemput tuan-tuan pun memang jauh. Saya tahu takkan pergi pun. Jadi kalau kebetulan ke Kuantan, beritahu saya. InsyaAllah kita akan bagikan direction dia. InsyaAllah itu anak yang keempat lah. Ada lagi 11 yang belum kahwin. InsyaAllah. Itu saja tuan-tuan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah, yang kurang, saya minta maaf. Itu adalah kekurangan saya. Aku lakau lihala wa sallallahu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.